Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau mendatangi Amang menitik. Tempat Amang Ambi. Ini kawan-kawan baru ngasah. Namanya apa nih, Mas Ajis? Arit. Oh, Arit. Arit apa nih? Arit khusus. Oh, spesialis ya. Spesialis kerotan ini. Nah, ini kawan-kawan ini namanya Arit, spesial untuk memakat rotan. Dari Amang Ambi ini pandainya di Jalan Juanda Ketapi 2. Gang Ketapi 2 kalau mau dekat Masjid Jami. Ya. Kalau mau nyervis atau membuat, silahkan datang di Gang Ketapi 2 Jalan Juanda Kota Sampit. Ini penggemarnya banyak. Abang-abang ini juga nongkrong ini melihat di sini. Nah, ini kawan-kawan pakarnya parang. Ya, paling hebat ini juga. Bocor ini. Ini sudah berapa tahun Mang nih mandi ini, Mang? Di sini mulai tahun 78. Wow. Masa lama bocor ini. Makanya bisa dibilang pakar ini. Makanya sangat hebat. Kalau mau belajar jadi empu terkenal, silahkan datang ke tempatnya Amang Ambi ini, kawan-kawan. Nih, ini. Ya, kalau orang mau pesan mah numpuk. Orang antri semua. Mau antri mang lah. Gawainya. Nih ulahannya kawan-kawan. Ada papak. Tapi ini lagi karet, harga naik mang lah. Makanya pesanan banyak nih. Nah, ini pemesannya banyak. Nah, ibu ini termasuk pesan ini. Mau mengolah apa nih, Jel? Nah, parang. Nah, ini Amang dapat pesanan lagi. Ini Mas Ajisnya nih, pakar menggerinda nih. Wah, menggerinda. Lihat teknik menggerinda beliau sangat rapi. Kalau yang kecil ini untuk apa nih Mas Ajis ini? Itu untuk memutus yang ada yang sangkut apa-apa. Yang kecil inilah. Iya. Tekait namanya. Namanya apa nih? Tekait. Tekait nih kawan-kawan, namanya tekait ya ini. Tapi modelnya lain-lain Mas Ajis ya. Ini aja tantolannya belakang nih apa ini nih? Yang lengket di. Ada yang begumpal apa itu? Paling tidak tahuan umum pagi. Ya. Mun sangkut di belakang ya. Oh ya. Saya tahu juga. Ada dua macam nih Bang. Modelnya kan. Tolong Bang jelaskan. Bisa. Pohon. Yang ini. Ya, nata pohon kan. Pohon yang halus nih ya. Ini kan enggak sampai. Kalau pakai ini kan kasih anu kayu tuh. Kayu panjang tuh ya. Ya. Terus kayunya khusus kapan nih? Enggak. Atau kayu aja, paring apa kayu terserah. Nggih. Bisa pering yang halus tuh lah. Iya, pering yang halus itu. Iya. Ini kawan-kawan, di sini sangat ramai. Nah, pesanan datang terus kata Amang. Wah, berapa ikong tuh Mang? Berapa biji tuh? Empat. Nih kawan-kawan pesanannya datang lagi.
Satu, dua, tiga, empat. Wah, hari ini berapa ini? Itu malam ini. Nah, tapi yang lu tadi sampai teh jebak nih. Mau antri celai karena banyak ini. Pasiennya sih. Pasiennya banyak ini. Ini abang-abang ini juga menunggu pesanan nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, baru sung-sung masih pagi sudah 6-7 orang. Ini ya tuh. Ini perapiannya kawan-kawan. Peralatannya. Peralatannya lengkap. Iya. Manual aja. Ini khusus pandai manual namanya. Bantuannya Jokowi itu. Ini pandai spesial dari negara ini, makanya modelnya lain. Cuma ini dibuat kayak peredam kawan-kawan, jadi enggak keras. Pelanggan ini banyak benar ya tentang. Nah, ini beliau mau menyepuh atau menuhain supaya keras kawan-kawan, sesuai dengan ini kegunaannya. Menyepuh ini kada bagus, bisa ini bisa rompang atau bisa lemah ini kalau bukan ahlinya. Jadi bakarnya itu ada khusus perkiraan. Nah, ini kawan-kawan dekatkan. Ada perkiraan tertentu oleh ahlinya baru di celupkan ke air, Mang ya. Air ini dicampuri apa, Mang? Biar hebat. Ada spesial air. Nah, ini nyepuhnya. Ini kawan-kawan lihat. Nah, kalau yang dikirim ini gini kan, Nak. Iya, iya, iya. Nah, jadi kan banyak tuh lurus itu semuanya tukannya. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau yang dikirim semuanya patah, no. Ada seninya, kawan-kawan. Kalau bukan ahlinya kada bisa. Kada bisa. Ya bisa, tapi nanti patah. Patah. Itu gagal emang ya. Gagal. Itu cara menyapunya. Nah, cara menyapunya kawan. Selesai. Selesai hanya beberapa menit. Maka sehari dapat berapa, Mang, kira-kira? Nah, 10 menit. Ini mau sebelah kanan tuh, Mang. Itu ada pakaian kanan kiri kan lain. Iya, iya, iya. Nah, ini. Ya, Bang. Ya, Bang. Ini kanan kiri kan. Pecah batunya. Pengamannya dilepas. Inilah modelnya. Arit untuk memanen pekat atau menjalin. Nah, sudah jadi kawan-kawan. Kita bisa dites, Mang, lah. Tesnya pakai ini bisa, Mang? Belum biasa. Nah, ini cara metesnya kawan-kawan. Belum biasa. Nah, ini belum biasa. Anak kesini lah, kebesi kan, dok? Oke. Oh. Nah, gitu. Nah, kebesi. Oke, oke. Ah, besi aja bisa tekupas, kawan. Saking tajamnya ini. Anda yang tertua di sini, kawan. Nah, ini beliau ini pakar pandi di Sampit nih, yang tertua, yang masih aktivitasnya
tenaganya kayak muda. ini itu juga sahabat saya sendiri ini. Sudah 20 tahun mang ya lebih. 40 tahun. Nggih, nggih. Mulai tahun 78 di sini. Nggih, mulai 78 kawan-kawan di sini. Asal dari Banjarmasin, Mang. Negara ya. Oh, dari negara Kalimantan Selatan. Nggih, pakar pandai besi. Kawan-kawan kalau namanya negara itu. Sana. Langsung mata putih ini. Nah ini Mas Aziz sudah mau menyelesaikan kikirannya finishing gini hanya di sepuh panjang bedinya nih kan ini kan kesebarannya nenek buka Facebook buka YouTube nih kata-kata semua iya mang bisa pengumpalan mau lagi. Semoga bermanfaat buat yang memerlukan informasi pandi besi ini dari Amang Ambi Kota Sampit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.